mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Renhard Mulyono dan Mana Mulyono. Ibu, mohon tetap di tempat. Mari kita mendengar pesan Natal yang akan dibawakan oleh Bapak Bupati. Bapak, mari silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kaulano Royes punya Hapri Anu Wisal Yang Mulia Monsenyur Biarun dan Celiga Usuk Mempari Solong yang kami hormati seluruh rekan-rekan pimpinan OPD yang hadir bersama pada malam yang berbahagia ini, yang kami hormati seluruh umat Katolik Santo Paulus dan Santo Andreas baik yang bergabung bersama-sama di Kumurkek dan ayat-ayat yang ada di tempat ini. Yang pertama saya bersyukur Bapak Uskup saya bisa melaksanakan ibadah malam Natal di ibu kota Maira. Karena apalagi bergabung umat yang ada di Kumurdek dan Mayora, luar biasa. Yang kedua mungkin sama, kami orang Minahasa punya cita-cita ketika malam Natal itu selalu ingin kembali ke kampung. Itu kami orang Minahasa, dan kami yakin juga hampir semua masyarakat di bumi ini berpikir yang sama. Ketika perayaan ibadah Natal, pasti dia akan kembali ke kampung halaman. Nah, oleh karena itu, kami pemerintah Kabupaten Maibra, saya sebagai orang Kristen ingin mengembangkan Kabupaten Maibra berdasarkan kasih dan berlandaskan kesetaraan, karena hidup manusia itu pasti setara. Sehingga yang menjadi cita-cita kami pemerintah adalah bagian-bagian yang akan kami sampaikan. Yang pertama, cita-cita pemerintah Kabupaten Maibra adalah kita membangun ibu kota Kumur.